Kulit kelir koneng cangkang cau, untuk nabodas tipung tariku. Biwir berem berem jawer hayam panong coklat kopi susu. Nganah atu betimu murah, geblek hirup daik jadi runtah. Ulah bangga bisa gonta ganti jalur komo jeng poho di baju. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini dan hari ini Jawa. Saya ditemenin sama itu Jawa ya, bukan Sunda ya. Kalau Sunda gimana? Jawa. Dan hari ini saya umumkan ditemenin sama Rangga di sini. Coba lo kalau bisa nyanyi Sunda buktikan nyapanya pakai bahasa Sunda, coba kayak nada-nada Sunda. Hei beruntun dalam mangsa dayana, nu di mana nu di ditu nu di dieu sadayana. Ayo lo, kumaha eta sampurasun. Cari aman. Cilok, cilok, cimol, batagor, cimol, cirambai. Gue yang suasa Sunda ya, mohon maaf sebelumnya. Apa? Biar aja aja, gue ya taunya cuma itu bahasa Sunda, mah yang gitu-gitu aja lah. Taunya berem. Dia ngajarin nasar soalnya, berem. Ya, sampai harus sebutin gampang ya. Beremnya dulu. Iya. Batur, berem, udah taunya. Semoga kalian pada sehat semua dimanapun. Iya, iya. Kali ini kita akan ngereaksiin konser mininya Ebi. Betul sekali. Nyanyiin lagu Runta. Buat teman-teman yang gak tahu Runta itu artinya adalah sampah. Runta itu sampah artinya ya. Karena lagu ini tuh isinya tuh karena... Kenapa lagu di sini? Ini gak bisa ngertiin ya. Jadi intinya tuh... Ini cewek udah cantik ya tuh. Harusnya, biar dikasih tahu ya. Harusnya dia tuh menjadi cewek yang mahal, jangan murahan. Ini tuh murahan banget dia gitu. Oh, istilah gue tuh seperti isi itu. Lagu itu ya. Jadi jangan sampai lu tuh udah cantik, bibir merah, kulit putih gitu kan, tapi jadi sampah gitu. Ah, ternyata artinya seperti itu. Aku juga enggak tahu loh artinya seperti itu. Seperti itu isi lagunya ya. Kurang lebih ya, kalau salah mohon maaf ya guys. Ya udah lah, daripada kita maaf-maafan lebaran juga belum. Tontonin aja yuk Ebi nyanyi lagu Runta. Tapi sebelum itu biar kalian gak jadi runta ya. Kalian biar gak jadi runta, pencet tombol subscribe. Yuk langsung Ebi Runta. Komunikasinya bagus lah ini. Oh, berarti ini nyambung habis lagu apa kemarin? Datang untuk pergi kayaknya. Iya. Iya enggak sih? Secara live masih betul. Jalan ke depan langsung gitu ya. Jadi nyanyi langsung. Halo semuanya penonton yang ada di dalam studio. Benar konser ya, nyampak. Yang di luar jangan mau kalah sama yang di dalam. Mana suaranya? Asik.
Oke, semuanya siap dibayar. Hei, semuanya boleh tangannya diangkat dong. Hei, asik. Kita nyanyi bareng lagu Rungka. Oh, gini lagi nih ya? Enggak, enggak kayak gini lagi. Sebagai ini, orang Sunda nih, apa? Lu dengerin nih Ebi nyanyi liriknya ini. Gitu. Bukan liriknya sih, apa? Lebih kayak cara nyanyinya. Cara bernyanyinya kan Sunda berbeda ya. Lagu ini, lagu ini tuh lagunya Doel Sumbang kan aslinya. Oh. Jadi lagu ini tuh bukan yang Sunda banget gitu. Ini lebih ke kayak pop Sunda gitu, bahasanya doang. Yang kayak ya. Sunda yang kayak apa sih? Bukan yang kayak nyinden gitu, kayak gitu lah bahasanya. Oh, iya berarti gitu. Aman aja berarti. Ya. Terdengar apa kayak di pasih pengucapannya. Nah, tapi ini challenge banget loh. Yeah. Bukan lagu daerahnya, dia harus nyanyiin lagu ini gitu. Asik. Ini banget kayaknya tuh agak apa? Agak nyeleneh. Nah, bukan apa sih, nyanyi yang ya nyanyi, bukan nyanyi bagus gitu, ngerti gak sih? Iya, kayak Betawian lah ya. Kayak gitu. Ini Ebi nyanyi yang aslinya jalan iya, lagu ini ya? Lagu ini aku, kayak gitu. Aku jujur belum pernah dengar lagu ini full ya. Lagu Doel Sumbang itu kebanyakan memang kayak gitu, kayak lagu-lagu nyeleneh gitu loh. Ini Ebi nyanyinya nyeleneh banget. Iya. Azik. Asik. Yes, aku suka banget pembawaannya, ya kan? Ebi benar-benar membawain dengan fun. Dia bilang kan mau menghibur kan ya, lagu menghibur ini. Menghibur ya, semua. Beda kalau kita bukan ya. Untuk menghibur ya. Kita show sama menghibur. Menghibur beda cara bernyanyinya. Iya. Terus satu lagi nih, aku salutnya anak ini apal ya liriknya. Nah itu dia. Dan gua aja tadi ya cuma berapa baris doang, mampus ngapalinnya. Mampus kayak baca begini-begini. Nah kan. Asik. Terus tadi nyanyinya tuh yang gak sesuai ketukan gitu loh. Apa namanya, diseret-seret gitu. Gak seret, agak delay. Tapi gak masalah sih di lagu ini. Selengeannya tuh nah, kayak gitu tuh. Emang tipenya begini lagunya. Dia tuh agak yang, gimana tadi? Pokoknya bukan yang bagian refnya sih. Nah, tadi agak iya. Delay-delayin sama Ebi. Gak nyangka banget karena di original songnya nggak ada gitu ya. Cuman memang akhir-akhir ini banyak di recycle gitu kan, yang terkenal tuh versinya siapa tuh lupa gue namanya ya. Tau emang banget. Agak-agak disunda-sundain ini, gitu ini. Tapi pintar banget loh ini masukin unsur nyinden Sundanya di sini sedikit tapi ngebom ya. Kagetin loh tadi. Iya benar. Gila ini mah happy nih. Semua joget no hadirinnya. Ini Ebi cocok loh jadi bintang tamu di Koplo nanti. Betul banget. Aku sukanya apa loh, dia benar-benar menghibur banget. Dia tahu menempatkan ya saat untuk menghibur, saat ya, show. Nyanyi di luar itu audionya. Iya. Aduh, woi, konsentrasi banget ya kan. Musik di dalam, nyanyi di luar. Dia enggak pakai ear kan? Iya. Enggak pakai ear kan? Enggak pakai kayaknya. Oh. Nazar sampai kaget, Nazar kaget. Kepada kaget kan?
Oh. Aze. Sumpah dia ada ekspresi juga. Nah, kaget semua. Kak Dewi lagi begini kayak mau joget tiba-tiba kok begini gitu ya kan. Sumpah dia gila ngebom banget bikin jazzy. Oh my god. Pantes ya kalian semua beavers tuh pada buruan Kak konsernya yang konser mini katanya gitu. Asik. Kalian Karaiga bahagia banget gitu. Happy banget tau gila. Yeah, happy dia nyanyi ini enak banget dibikin kayak gini dan unpredictable gak sih dibikin aransemen ini. Asik. Lalu dari ekspresinya juga enjoy banget. Dan gila nih apa berasa bintang pantura loh di sini menghibur banget loh di sini. Kayak bukan orang Lombok loh dia, jadi kayak orang Sunda. Itu jadi. Dia yang surprise-nya itu lagi. Kok Lombok sih? Bima maksudnya. NTB maksudnya ya. Maaf ya. Jogesan dia. Ini aduh bintang pantura dia mah. Asik itu. Sumpahin gue minta pantura banget ini ya. Asik. Beda lagi kan? Kalau dia orang Sunda mungkin aku gak akan se-excited ini dengerin nyanyi. Ya kan? Tapi ini dia bukan orang Sunda. Ya, culture-nya benar-benar berbeda, bahas berbeda. Terus kayak apa? Logat-logat daerah kan, nada-nadanya tuh berbeza, tapi dia bisa. Jadi penonton apa? Supporter yang gak dapet kursi nih di luar nih. Asik. Nazar menggila. Cerita dia lagi tadi gila sekarang. Ini benar-benar sisi lain dari Abby lagi yang selama ini kita lihat Abby entertainnya tuh yang bukan yang menggila ya, seperti betul ini ya. Sekali. Ternyata dia yang bisa menggila. Pecah banget pecah, ini pecah gila, pecah. Asik. Ampun. Bisa lihat pas ngecek kalau. Iya. Cepat banget. Sus. Iya. Cepat banget ceknya. Siapa ya, Bi? Ini Sunda banget. Ini Sunda banget. Mana tiga besar gak ada yang Sunda ya? Gak ada. Ini belajar sama siapa, Cengkok? Gila, ini Sunda banget. Sunda banget. Itu Sunda banget, itu Sunda banget. Gila. Bintang pantura. This is the real performer ya kan? Inilah
tugasnya seorang penyanyi bukan cuma nyanyi doang, tapi seperti yeah. ini bisa menghibur semua orang, bikin menghipnotis orang sampai lupa dengan masalah-masalahnya, ya kan? Gila sih, ini mah gue bilangin ya, tercapture di otak kita tuh kan ya, kalau apa ya, kayak konser kemenangan gini kan ya, serius gitu ya, nunjukin lah, kan masih SNS masih berjalan yeah, kan tuh. Nunjukin kehebatan suara kita, yeah. Allah gimana menggelegarnya suara kita. Tapi di sini benar-benar ya Allah menghibur banget. Menghibur sumpah. Banget dan di sini pecah banget. Ngeluarin sisi lain mereka gitu yeah. yang mereka biasa atraksi vokal lah istilahnya yeah. ya. Gila, ini benar-benar wow. Menghibur banget, energik banget. Wow, pokoknya aku surprise banget sama di ujung tadi. Iya. Yeah. Hapurmu. Dan dia itu dia nyengkok-nyengkok Sundanya, nyinden-nyindennya tuh dapat banget loh, bukan yang kaku gitu loh. Kayak Rara jadi juga bisa juga. Nah, kayak gue gitu. Aja enggak bisa loh. Hatur nuhun. Jadi jangan lupa buat subscribe channel ini, loncengnya dinyalain biar kalian tinggal video terbaru kita dan juga share ke semua sosial media kalian. Ketemu di video selanjutnya. Bye.